Islam Makhachev menegaskan duel di UFC 294 adalah kesempatan bagi dirinya untuk meredam semua pembicaraan tentang duel lawan Alexander Volkanovski. Duel Makhachev versus Volkanovski di UFC 294 adalah rematch laga pertama yang berlangsung pada awal tahun. Makhachev saat itu menang angka mutlak, namun banyak perdebatan soal hasil laga tersebut. Bukan hanya Volkanovski yang antusias menghadapi laga tersebut, Makhachev sebagai sosok yang menjadi pemenang juga menyebut dirinya memang menunggu rematch ini. Segalanya telah berubah, saat ini saya akan berusaha menumbangkannya. Setelah laga pertama, ada banyak pertanyaan dan seluruh pertanyaan akan terjawab di sini. Saya menginginkan rematch ini. Terakhir kali saya mengalahkannya dalam 4 dari 5 ronde yang berlangsung. Kali ini segalanya akan berubah. Saya akan menghabiskannya dan saya akan menyelesaikan segala perbincangan tentang duel ini, kata Makhachev. Walaupun menang mutlak di laga pertama, dua juri memberikan skor 48-47 untuk Makhachev, sedangkan satu juri lainnya memberikan skor 49-46. Itu berarti Volkanovski berhasil merebut dua ronde dari Makhachev. Makhachev mengakui bahwa Volkanovski berhasil memberikan perlawanan sengit untuk dirinya di pertemuan pertama. Hal itu yang membuat pertarungan terus berlanjut hingga ronde kelima. Semua orang menilai saya bisa menaklukkannya di pertemuan pertama, namun ternyata dia benar-benar memberikan perlawanan sengit.